Subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Salam dari Binjai. Permisi mas, ada yang bisa kami bantu? Tolong mbak, penumpang yang di belakang mukulin kursi saya mbak. Bisa tolong ditegur nggak mbak? Baik mas, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Ya mbak, makasih. Permisi adik manis, tolong kursinya jangan dipukul ya adik manis. Karena itu bukan pohon pisang. Dek, tolong jangan dipukul kursinya ya. Sebelum kakak murka ya. Dek. Salam dari Binjai. Oh. Damai sekali. Terima kasih, Dek. Aduh, Bu, tolong anaknya disuruh diam, Bu. Dia nendang-nendang kursi saya. Urusan deh, Mas. Toh yang ditendang cuma kursi Masnya doang, bukan mukanya. Ya udah biarin aja. Mbak, sini, Mbak. Iya mas, ada yang bisa kami bantu? Mbak, tolong mbak, saya bisa pindah seat nggak mbak? Saya di sini nggak nyaman mbak. Mohon maaf mas, saat ini semua seat sudah terisi mas. Ya gimana dong mbak, soalnya bucil di belakang ganggu banget mbak. Saya nggak nyaman duduk di sini mbak. Tuh kan mbak, saya udah nunggu mamanya, tapi tadi dia nyolot mbak. Sebentar ya mas, saya coba bicara dengan penumpangnya. Ya mbak. Permisi bu, ada apa ya? Mohon maaf bu, tolong anaknya disuruh diam ya bu. Soalnya anak ibu menendang-nendang seat penumpang yang lain bu. Dan mengganggu penumpang bu. Hei berhenti. Sudah mbak. Baik bu, terima kasih. Beberapa saat kemudian. Aduh mbak. Bu, tolong anaknya dikontrol ya bu. Mbak, saya kasih tahu ya. Dia itu cuma nendang kursinya, bukan penumpangnya. Jadi nggak apa-apa dong. Aduh mbaknya ganggu aja sih. Iya bu, saya paham bu, tapi anak ibu mengganggu penumpang yang lain. Adek, tolong jangan nendang-nendang kursinya ya. Adik manis, tolong jangan ditendang ya sebelum kakak murka. Mbak-mbaknya pergi aja deh. Dia juga nggak nyakitin orang kok. Udah deh, mbaknya pergi. Tapi bu, anak ibu. Nggak tapi-tapi aja mbak. Sini. Oh. Wah, kurang ajar nih anak. Selamat belajar terbang bocil laknat. Damai sekali tinggal ibunya. Dede, jangan dicoret kursinya. Nggak boleh. Dek, nggak boleh ya, Dek? Duh, ini anak kepala batu banget sih. Mana mamanya lagi tidur lagi. Permisi, Bu. Ibu, permisi, Bu. Bu, permisi, Bu. Ibu. Oh! Kok kamu nampar saya? Kurang ajar ya kamu? Mohon maaf, Bu. Tadi ada nyamuk di pipi Ibu. Oh, iya? Ini tompeng saya. Kurang ajar ya kamu? Mohon maaf, Bu. Saya pikir itu lalat. Dasar. Untung saya lagi baik sekarang. Mohon maaf ya bu sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Tapi saya bisa minta tolong nggak bu untuk tegur anak ibu untuk berhenti mencoret-coret kursi penumpang bu. Hei Joko, jangan coret-coret itu, berhenti. Sudah berhenti mbak. Terima kasih bu, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Dek, tolong itu kursinya jangan dicoret-coret ya dek. Ibu, permisi ibu. Bu, apa lagi mbak? Mohon maaf bu, tolong anaknya ditegur lagi ya bu untuk berhenti mencoret-coret kursi penumpang. Punya mulut kan? Silakan tegur sendiri sana. Saya mau tidur. Baik bu. Hai bocil dajjal, yuk main terjun payung yuk sama kakak sama mama kamu. Permisi bu, mau cemilan atau makanan berat bu? Kamu mau apa? Hai adek manis, mau cemilan gak? Kakak punya roti nih, kerupuk dan wafer. Hayo, mau yang mana? Ih, gak ada yang enak. Wafer gak mau? Gak mau, aku maunya es krim. Maaf deh, kebetulan kakak gak punya es krim.
adanya cemilan ini aja. Ini aja ya. Ih, kok gitu sih? Ma, aku mau es krim, Iya, iya, iya. Mbak, tolong es krimnya ya. Mohon maaf, Bu, tapi nggak ada, Bu. Tadi saya juga sudah bilang ke anak ibu kalau es krimnya nggak ada. Ih, kok gitu, Mbak? Katanya pesawat ini lengkap. Kok es krim aja nggak ada sih? Mohon maaf sekali, Bu, tapi emang bener nggak ada, Bu, es krimnya. Es krimnya nggak ada. Yang lain aja ya. Pokoknya aku mau es krim, es krim, es krim, es krim, es krim. Duh, ini anak bikin jengkel aja. Mbak, bawa aja ini anak saya, Mbak. Terserah mau dikasih apa di sana. Nggak mau. Pokoknya aku maunya es krim, Maaf deh, tapi kakak nggak punya es krim. Wafer aja ya. Nggak mau. Aku maunya es krim, es krim. Aduh, ini anak nyebelin banget sih. Aduh, jadi mahal gue. Mbaknya pergi aja. Nanti saya yang kasih dia es krim. Tapi Bu, kami nggak punya es krim di pasar kami. Apalagi alatnya, Bu. Tenang aja, Mbak. Biar saya yang bikinin dia es krim. Baik, Bu. Kalau begitu, saya permisi ya. Ayo, sini kamu. Sini, ikut Mama. Selamat tinggal, anak pungut. Kalau udah mendarat, jangan lupa beli es krim ya. Damai sekali. Mantap, Bu. Ayo, ayo, cepat, nak. Selamat datang di kapal terbang, Pak. Itu anaknya ya, Pak? Iya, Mbak. Saya permisi ya kalau begitu. Eh, apaan sih? Ingat ya, duduk yang tenang. Iya, iya. Beberapa jam kemudian. Alhamdulillah, akhirnya sudah sampai. Terima kasih, Pak, sudah terbang bersama kami. Sampai jumpa kembali ya. Oh, iya, Mbak. Saya juga terima kasih ya. Saya permisi kalau begitu. Sementara itu... Terbang 6 kali. Bapak kemana? Dek, kamu tersesat ya. Orang tua kamu mana? Papa kamu mana? Nenek kamu mana? Aduh, kurang aja. Sini. Aduh, gue diludahin lagi. Sini. Damai sekali. Selamat mencari papa kamu. Dasar bocil laknat. Kurang ajar banget tuh bocil. Eh, kok masih ada penumpang? Aduh, tadi aku duduk di mana ya? Aduh, di mana anak itu? Permisi, Pak. Ada yang ketinggalan ya? Aduh, anak saya ketinggalan, Mbak. Biasa-biasanya ya, saya lupa. Waduh, jangan-jangan anak yang tadi. Gimana nih? Mohon maaf, Pak. Seluruh penumpang udah turun semua ya. Mungkin anak Bapak juga sudah turun. Aduh, anak pungut itu hilang. Gagal deh jual ginjalnya, aduh. Terima kasih, Mbak. Aduh, gagal nih dapat uang banyak. Aduh, semoga Bapak itu nggak curiga.